Assalamualaikum semua. Hari ni hari yang ke-7 puasa kalau tak silap. So sekarang pukul 3:47 kalau ikut jam saya. So hari ni nak share sikit tips sahur. Bukan tips sahur lah, kalau ada orang yang malas nak sahur. Bukan malas, mungkin tak cukup tidur ke, ataupun nak sahur cepat. Jadi saya suggest macam ni lah. Saya nak share satu lagi. Hari ni ada honeydew. Honeydew, kita nak blend honeydew tambah dengan susu lah. Susu low fat ke, ataupun susu full cream Scotty. Kamu boleh pilih buah apa-apa yang kamu suka. Apple, honeydew ke, temikai. Masukkan dalam ni. Tambah saja susu. Saya pakai susu low fat. Tambah saja, sebab dekat sini dia ada label berapa mil lah. Jadi saya akan pakai 300 mil. Nampak 300 mil. 300 mil. 300 mil. Sebab kalau penuh sangat dia tak dapat. Kalau kamu beli yang jenis yang ni, ini brand Cornell. Dia macam ni, Cornell. So dia pakai elektrik lah. Ada jenis yang pakai bateri. Yang ini senang dan mudah lah. So biasanya dia akan bagi 2. So biasa sampai pendek lah, sebab kita nak sahur kan, tak nak banyak sangat. Yang ni yang panjang lah, dia ada penutup macam ni. Dia boleh cari di kedai. Nak tambah kurma pun boleh. So kita akan masukkan kurma ke dalam ni, dan kita akan blend sekali lah. Kita pakai kurma Yusuf Tayyub, sebab tempat kerja kita ada ni saja. So kita nak mesti kamu tanya kan, kenapa saya buat video macam ni, tak nampak meja, tak nampak apa semua. Sebab atas meja saya sekarang penuh, jadi saya buat macam ni lah. Okay, tadi kita dah masukkan honeydew, susu dan kurma. Kalau saya, untuk kira healthy lah, saya ada beli oat. Ini oat yang dah dicampur. Nampak oat dan biji-bijian lah. Oat yang saya, oat biasa, oatmeal. Oat yang ini. Okay, Quaker oat. Dan saya ada beli macam cashew nut macam ni. Ada kismis. Kalau nak tengok kismis. Ada kacang hazelnut. Sebab kalau anda biasa beli yang ni, yang ni yang satu jenis dia hazelnut lah. Ada yang jenis lain, ada yang jenis yang campur. Anda boleh beli dan masukkan sekali dengan Quaker oat ni. Jadi tak payah nak masukkan satu-satu. So masukkan dalam tin macam ni, campur sekali dengan oat. So senang tak kita nak masukkan. Okay. So kita akan masuk. Satu. Dah penuh guys. Dua. Tiga lah, sebab dia dah tak muat. Okay. Lepas tu kita akan tutup dia. Tengok ni, ni pun dah terlampau penuh dah. Okay, dia buatkan macam ni. So kita akan blender dan terus minum. Itu yang sahur yang simple lah, yang selalu saya buat. Ini yang saya masukkan tadi sebab ini Quaker oat yang biasa. Sebab saya ada beli cornflake juga, so saya akan campur sekali lah dalam tin ni. Tengok, ada kismis, ada isi koichi, ada almond. Ini buah gajus, buah gajus yang ni. Dia banyak lah campuran yang saya dah campurkan. So ini untuk macam ala-ala mini diet masa puasa lah. Okay, dia ada kacang, apa ni, apa nama kacang ni? Sebab saya beli yang dia ada banyak jenis yang ni lah.
Ini untuk satu jenis ada yang mix. Korang boleh carilah eh. Dekat biasa dekat Watson. Tengok. Ini kismis yang besar tu. So sedap guys. Dia macam-macam dah saya campur dalam ni. So senang. Kalau tak bulan puasa pun memang saya akan buat benda ni blend lah untuk macam breakfast ataupun makan malam. Alright. Boleh. Ini saya share sajalah. Siapa nak ikut boleh. Sebab yang ini tak basah. Ni semua yang kering lah. Alright. Sedap guys. So dia ada manis dia sendirilah. Manis original. Okay. Okay guys. Ini yang dah kita masukkan. Oat. Kurma 3 biji. Honeydew susu. So lepas ni kita akan blend dia. So saya tak masukkan penuh. Nanti dia tak dapat blend lah. Nanti bila honeydew ni dah hancur, so dia akan jadi air lah. So ini untuk breakfast ataupun untuk sahur lah eh. Okay, kita akan tutup. Semua dah on. Kita blend. 1, 2, 3. So kalau penuh dia tak dapat nak blend lah sebab dia tak ada ruang untuk dia blend ni. Eh? So inilah dia dah kena blend. Kita tengok. Ya, sedap guys. Ya, ini menu sahur. Sahur pula. Sahur. Sorry guys, jom kita sahur dulu. So sekarang pukul 4:01 minit. Jom kita sahur. Ini dia, kita dah blend tadi. So kita sahur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samaruddin an adai fa dusya ramadan isa. Allahumma barikna fi wasaqana. Selamat bersahur guys. Ini sahur saya yang simple. Okey. Bismillah. Anda tak payah tambah gula sebab kalau dash lady ni low fat. So ada jenis yang alahan susu kan, so memang akan selalu buang air ataupun buang angin lah. Jadi saya pakai oat ni. So dia macam nasi juga kan. Dan ada buah-buahan, so cukup untuk tenaga seharian kita semasa berpuasa lah. Okay. Sedap sebab manis kurma dah cukup dah. Tak payah nak tambah gula lagi ataupun tambah susu. Susu apa? Susu manis. So yang ni sedap. So kalau saiz yang ni memang cukup lah untuk sahur. Eh? Sedap guys. Manis original. Kalau honeydew tu manis lagi lah sedap. Kalau honeydew tu tak manis, kurma boleh tambahkan dia punya kemanisan original. Sebab apa? Oat dah ada, buah dah ada, kurma dah ada. Biji-bijian yang kamu orang suka lah, yang korang suka, boleh masuk sekali kismis. So cukup untuk tenaga seharian. Okay. Ini saya share dengan anda pada bulan puasa ni sajalah. Okay. Menu simple. Kalau tak nak susah sangat nak bangun sahur, yang ni lah. Ataupun malam sebelum anda tidur, anda dah sediakan benda ni semua. So esok pagi dia masa sahur just tutup, terus blend, terus minum. Dia nak sambung tidur, nak buat apa kan, nak mandi kan, sukati eh. Sedap guys. Yang ini terlalu tinggi, so susah nak habis. So yang ni memadai. Okay. Alhamdulillah. So itu saja tip
bersahur tahun ini. Baik, assalamualaikum.